Mahfud MD disebut mengetahui sosok berinisial T yang menjadi pengendali judi online di Indonesia hingga tak tersentuh hukum. Namun Mahfud MD enggan mengomentari dan membahas sosok T pengendali judul di Indonesia. Hal itu dikarenakan Mahfud MD tak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan Mahfud di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Sabtu 27 Juli 2024 saat ditanya terkait sosok T. Mahfud menggelengkan kepalanya. Mahfud pun dengan saat ditanya sosok T itu dan berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam, sehingga Mahfud tak lagi mengurusi persoalan tersebut lantaran tidak memiliki kewenangan, saya sekarang bukan Menko Polhukam, kata Mahfud di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024. Saya sekarang bukan Menko Polhukam, jadi saya tidak berwenang untuk bicara itu, katanya sembari menelangkupkan tangan, sebelumnya Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dp 2 me Binil Hambani mengatakan sosok T merupakan warga negara Indonesia. Adapun sosok T ini mengendalikan bisnis judi online di Indonesia dari Kamboja. Bahkan Beni mengaku sudah menyampaikan informasi itu kepada Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD saat menjabat sebagai Menko Polhukam. BNNJ pun mempersilahkan jika sosok T itu ditanyakan langsung kepada Mahfud MD, boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam. Pak Mahfud MD saat itu, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu, kata Beni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.